Apa hukum bersembang politik di luar sejik? Dalam masjid, guru sedang mengajar. Jawabnya, batu kata tadi. Yang ketiga, Aumustami'an. Kata Abu Darda. Abu Darda kata, kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Abu Darda tak kata, au sami'an. Sami'an ni pa'ilun. Tak ada. Neh? Mustami'an, mustaf'ilun. Nampak? Orang yang mendengar, orang yang dengar, sami'un. Sami'an. Mustami'an, orang yang datang untuk mendengar. Faham? Jadi orang yang datang nak dengar, dia tidak akan bersembang. Nah, maka dia masuk dapat dalam fadilat orang yang mendengar, pahala mendengar. Nah, tapi kalau dia mari bukan nak dengar, mari ke kuliah nak bersembang, maka tak dapat pahala mendengar. Itu belum masuk mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain, tolak balik, kena molek 0-0 atau hutang balik 3-0. Jadi mari jangan niat lain. Ada orang mari niat nak beli jagung. Pasal dia jual jagung. Ada orang mari nak beli macam-macam lah, selendang ke, piyoh ke, minyak atau ke. Pasal dekat kuliah ada orang jual. Ni tak termasuk dalam kelebihan mustamik. Neh, itu dia punya pasal. Jadi tak nanti sembang politik, sembang apa saja pun nak. Ni sebenarnya perkara-perkara yang tidak elok di dalam kuliah. Soalan seterusnya, apakah hukum laki-laki perempuan berada dalam ruang tertutup 10 orang dan lebih? Jawabnya, jika tidak mendatangkan fitnah, tidak haram. Tidak ada hadis yang menyebut dengan bilangan-bilangan. Bilangan banyak ni harus, bilangan banyak ni tak harus. Tak ada. Yang adanya jangan sampai fitnah. Jadi tengok keadaan. Kalau bilik itu tertutup, nah, perempuan duduk meja ujung, laki-laki meja ni, meeting, tak ada masalah lagi. Faham? Tapi kalau maknanya bilik besar sekalipun, tak tertutup, tapi bercampur gaul, tidak boleh. Jadi tidak ada ketetapan spek yang tertentu nak kata haram atau tidak, terpulang kepada adat mata yang melihat. Kalau tengok dalam keadaan gini, nak maknanya fitnah, tak boleh. Neh? Soalan seterusnya, ada lembu jantan sesak seekor masuk dalam kandang lembu saya. Lembu siapa ni? Lembu slow sikit ni, bab-bab mengundi ni dekat dah ni. Lepas tu lembu tu mengawan dengan lembu saya, ingat dengan saya ni, dengan lembu saya. Jadi hasil benih daripada benih lembu sesat itu guna kira haram ke halal? Dengar molek. Bila lembu orang, binatang orang, ayam orang mari di kampung kita, masuk dalam pagar kita, duduk rumah kita, tak tahu hak siapa. Neh? Maka dia pun mengawang dengan lembu betina kita. Hak tu jatang, hak kita awet lembu. Tak? Maka beranak. Anak siapa? Jawabnya anak yang betina, kata setengah ulama. Faham tak? Neh? Anak yang betina. Walau bagaimanapun berlaku perselisihan di kalangan ulama, cuma bila yang jantannya tidak bertuan, maka tidak mengapa kita ambil anak itu sebagai peliharaan. Faham? Dia boleh. Begitu juga, bukan kata anak dengan yang jantan tu boleh jadi hak kita. Kalau tidak ada tuan, memang masuk duduk di rumah kita, ayam ke, burung pati ke, lembu, tak ada tuan, hak liar. Bila tak ada tuan, free lah, mari duduk dengan kita. Faham? Jadi hak kita. Yang tak jadi hak kita bukan lembu liar, lembu ada tuan, duduk ujung kampung, tersesak. Nah, tak boleh nak balik rumah tuan dia, pasal biasa lain rupa. Ni bendera banyak, lembu jadi pening, jadi mengata rawa, tak boleh balik. Mari rumah kita, tak jadi hak kita kerana tuan dia ada. Hak tak ada tuan,
boleh jadi kepada siapa saja yang menangkapnya. Soalan seterusnya, hukum buat pelamin dalam rumah dan mengapa sekiranya pelamin berada dalam rumah tahlil tidak boleh dilakukan? Tahlil apa? Terima kasih. Tahlil ke tahli? Tahlil. Ha, baik. Pelamin ni dengar molek. Apa makna pelamin? Pelamin artinya tempat duduk orang yang berkahwin, laki-laki dan perempuan. Kalau orang yang duduk itu bukan orang berkahwin, dia tak panggil pelamin, dia panggil kerusi. Kalau orang yang memerintah, dia panggil singgah sana. Pelamin artinya dua orang yang kahwin, laki seorang, perempuan seorang, lalu duduk untuk ditonton, maka dipanggil pelamin. Dan perbuatan itu dipanggil bersanding. Faham? Ha, jadi kursi pelamin ni tak ada salah apa-apa. Munak tahlil atas pelamin tak apa. Tok Syekh tahlil duduk atas pelamin, tak ada masalah. Nah, kerana hukum tahlil ni tak ada dalam sunnah, tak ada dalam Quran hadis. Ini adalah amalan orang-orang yang kemudian. Siapa nak buat silakan, tak buat tak menjadi kesalahan. Cuma kalau nak buat ada syarat-syarat yang tertentu. Tak ada kaitan dengan kursi pelamin dan seumpamanya. Nah. Ha. Seorang itu meninggalkan solatnya. Saya sudah ajak abang ipar saya solat tapi dia tak mau. Kerja dia makan tidur saja. Apakah hukum manusia seperti itu? Manusia ni dia kata makan tidur, makan tidur, solatnya dok. Manusia apa? Jawabnya inilah manusia yang makan tidur saja. Nah. Ingatlah dalam kitab ada dua dia khabar, babu tariki solah. Orang yang meninggalkan solat. Yang pertama kasla, yang kedua inada. Siapa yang meninggalkan solat kasla kerana malah, tapi dia tahu wajib solat, maka ulama kata dia mukminun asin. Orang yang beriman tetapi derhaka. Kalau Allah tidak ampunkan dia, dia akan diazab dalam neraka Saqar. Faham? Neh, ini jenis ni ramai. Dia tahu semayang tu wajib tapi tidak solat. Ini ramai geng-geng main bola, geng badminton, geng motor, geng kereta, geng lepak. Nah, geng cari makan, geng mesyuarat, geng macam-macam geng. Nah, tak solat, sibuk punya pasal. Kalau dia kata solat tu wajib, dia berdosa kepada Allah tapi masih beriman. Neh. Yang kedua, waman tarakas solah inada, barang siapa yang meninggalkan semayang atas dasar ina, iaitu engkar tentang wajibnya. Dia kata semayang tak wajib, semayang niat. Nah, dan seumpamanya, maka fakot kafara, dia sudah menjadi kafir. Nah, ini bukan bab kafir mengkafir. Orang yang tinggal semayang dua jenis, kalau malah, kalau sibuk, kalau bersokang, kalau kerja, kalau menega punya pasal, tapi dia kata semayang tu wajib, maka dia tetap beriman tetapi berdosa besar. Tak boleh jadi wali nikah. Faham? Yang kedua pula, siapa yang tak semayang kerana dia menganut ajaran tak wajib semayang atau semayang niat. Puak-puak ilmu-ilmu sesak ni, semayang ni tak payah, pakai niat dalam hati, semayang batin, maka ini puak kafir. Kalau ditanam di kubur Islam, wajib digali balik mayat dan tulang-tulangnya. Ini disebut oleh ulama-ulama. Faham? Ha, jadi berhati-hati dalam bab dok semayang. Neh, orang yang tidak semayang jani penjenayah di sisi Allah. Lebih jahat daripada mencuri. Mencuri potong tangan tetapi meninggalkan solat dihukum mati mandatori pak mazhab. Cuma mazhab Hanafi rengang sikit, dipenjarakan untuk dia bertaubat dan seumpamanya. Neh, ada mazhab potong kepala hari itu juga, ada mazhab 3 hari. Faham? Nah, ni mandatori hukum mati. Nah, nah, kalau berzina 100 orang tapi meninggalkan solat, jangan main-main. Neh, hukum mati kalau laksana hukum hudud. Di akhirat nanti nama hotelnya Hotel Saqar, neraka Saqar, api yang bernyala masuk kok dubur, keluar kok hidung. Nah, ha. Malaikat tanya tengok orang yang keluar api kok hidung, masuk kok dubur, menepik melolong-lolong, panah-panah.
nah, minta Allah selamatkan mereka. Maka tanya malaikat, masalakakum fi saqar, kenapa kamu duduk dalam saqar ni? Orang lain masuk dalam syurga dengan bidadari, dengan bini apa semua, mu duduk dalam api. Faham? Maka dia kata, kunalam nakumuna musallin, kami dulu dalam dunia cuma tak semayang je, kami tak bunuh orang, kami tak tuduh liwat, kami tidak rompok orang, kami tidak berzina, kami tidak berjudi, tak minum arak, tak main pi kuda, cuma tidak solat je. Dibakar dalam neraka saqar. Soalan seterusnya, apa hukum menghadiri kunduri arwah yang dijemput? Dengar, malek ni duduk balah ni daripada Perlis sampai Johor Bahru, dak habis-habis bodoh. Faham? Bab tahlil, bab baca Quran di kubur, bab talqin, bab sayidina, dak sudah-sudah balah. Ilmu cak ayang dia panggil. Faham? Ilmu ulama-ulama lain boleh diguna di seluruh dunia, ilmu kita pada bab bidah saja. Ini kata hasanah, ini kata dalalah. Dengar molek. Faham? Neh? Perkara yang berlaku khilafiah, tak payah kita nak berkeras. Ni kataan ulama-ulama. Faham? Kita nak cegah, biarlah benda tu kemungkaran. Kerana Nabi kata, man ra'a minkum mungkara baru fal yurayyib biyadih au lisanih au biqalbih. Faham tak lagi? Barang siapa yang melihat satu perkara mungkar, kita pun, oh hebatlah kutuk guru, benda mungkar ni, mungkar kepala otak mu faham baik. Apa makna mungkar? Al-munkaru, buka kitab ta'rif, kitab ta'rifat, kitab lisanul Arab. Maharuma bi-ijma'in, perkara yang haram dengan ijma', tidak ada seorang pun yang khilaf, semua kata haram, itulah benda mungkar. Hani Nabi suruh ubah. Contoh, minum arak. Minum arak semua orang kata haram. Faham? Maka tengok orang minum arak, palirayib hubiyadih. Faham? Adapun kalau perkara yang ada berlaku perselisihan di kalangan ulama, bukan mungkar. Contoh, main catur. Buka kitab Fiqh Muqarrar, buka Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah, buka dalam kitab Syarah Muhazzab, Majmu' Imam Nawawi dan kitab-kitab lain. Adapun main catur itu, maka jumhur ulama mengatakan haram. Fiqh mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Mungkar ke tidak? Bukan mungkar sebab terjadi perselisihan. Maka bila bukan mungkar, tak masuk dalam hadis man ra'a minkum mungkara. Tak payah kita nak cegah kemungkaran, marah orang main catur. Cuma irsyad dan nasihat. Molek pada main catur, baik memduduk berselawat dan seumpamanya. Nak? Tu cara dia. Tapi dah kita bodoh, haram main catur, haram main catur, sampai baloh dengan orang kampung. Padahal benda khilaf, tak faham hadis. Nak? Serebang besar baku deriang. Haa tak? Ngaji tak habis. Nah, benda mungkar hak sepakat. Jadi kalau dalam bab tahlil, memang khilaf, dak akan selesai dulu kini selamanya. Wak mari kita Syekh Usaimin, wak mari kita Aziz Bas, wak mari kita fatwa Saudi Arabia, dia kata dak boleh. Wak mari pula kita fatwa Syekhul Azhar, wak mari kita fatwa Yaman, boleh pula. Dah bila nak selesai? Tahu tak? Ada. Dia tu ni haram ni, tengok ni. Kita Syekh Usaimin kata haram. Betul kita tengok. Haram sungguh dia kata. Nak. Dak selesai. Wak mari pula kita apa benda ni? Mufti Mesir Syekh Hasanain Muhammad Makhluk. Dia kata, dia kata bid'atun jaizatun pula bab tahlil. Bid'ah tapi diharuskan dengan syarat tertentu. Nak, dah bila nak selesai? Rugi kita. Nu orang duk ambil tanah umat Islam tu. Chechnya tu dibom oleh Rusia. Dengan bom napam, mujahidin sedang duduk bertahan di pergunungan Chechnya. Iraq tu. Nah, Amerika berpakat dengan tentera munafik Iraq. Nah, menyekat kemarahan mujahidin. Sekarang mengepung Afghanistan. NATO laknatullah yang terdiri daripada tentera-tentera Kristian. Nah, tu yang kita nak jaga. Ni dah balas bak tali, dah sudah. Berat nanang sungguh. Bang, nak tahlil boleh, tapi jangan mu tetap 3 hari, 7 hari tak ada.
Ini amalan ulama Yaman dulu-dulu. Mereka menghadiahkan bacaan dan zikir kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Masalah sampai ke tidak, berlaku khilaf pula. Jangan baca kitab yang satu saja, satu mazhab. Baca daripada ulama yang menjawab dengan empat mazhab. Buka dalam kitab Fatwa Syar'iyah Syekh Ali Jadul Haq, ulama besar, ulama besar sehingga dipanggil Syekhul Mu'azzam, seorang ulama yang sangat dibesarkan. Dia kata barang siapa yang melakukan tahlil dengan niat untuk meminta ampun kepada si mati, maka hukumnya harus. Barang siapa yang tidak melakukan tahlil kerana tidak ada sandaran baginya daripada nas-nas yang sahih, maka hukumnya sudah harus, tak ada masalah. Gitu juga dalam bab baca talqin. Lepas pada mayat orang mati, baca talqin. Nak, oh mari Ustaz Kapung, haram, haram baca talqin. Saya ngaji Mesir, haram. Aduh, gak dalam-dalam. Mari pula Ustaz Pondok pula, dah haram, dah haram, sunat baca talqin. Balau habis pula. Buka kitab Ahsanil Kalam. Siapa yang fatwa? Almarhum Syekh Atiyah Sokor. Neh, bukan Haji Sokor, pengusaha teksi. Syekh Atiyah Sokor menjadi rujukan ulama dunia. Dijawab dalam kitab dia, fa amat talqinu ba'da nafni fahuwa mustahabun. Maka adapun talqin selepas daripada ditanam mayat, hukumnya dielokkan. Mustahabun ni ataupun disunatkan. Jika sekiranya Allah tidak mengizinkan mayat mendengar tazkirah, maka orang yang hadir sudah tentu dapat mengambil manfaat daripada pengajaran. Ni ulama besar. Kita ustaz kecil tak apa buih lagi ustaz. Haram, haram. Cak ayang sungguh. Nah, ambil benda ijmak dulu. Kita nak kerah pun. Ha? Benda-benda khilafiah, slow down, cool down. Are you understand? Faham? Ha, nak jadi ustaz agak bodoh. Kalau kita bawa hak Syafi'i kita, kita nak paksakan orang satu semenanjung duk ikut fiqh Syafi'i kita, paloh agak dengan orang. Betul tak? Walaupun kita yakin Imam Syafi'i terbaik, akan baloh juga. Jadi tak cerdik, biar cerdik. Imam Nawawi kata, siapa yang duduk baloh benda khilafiah, tanda kebodohan. Kalau dia ustaz, ustaz bodoh. Kalau dia tok guru, tok guru bodoh. Tak ada kira. Kan kita kata Imam Nawawi, bukan Haji Nawawi, kontraktor Kelabi. Jadi biar cerdik kata. Baloh bak tali, mu kata gini, mu kata gini. Nak, tapi bak bering bersatu badu. Habis ambil pakai. Hak tak tali pun ambil bering. Hak kata tak boleh tali pun ambil bering juga. Noh lah kau cek. Nanggok. Jadi gini. Kalau orang panggil buat kuneri arwah, yang ulama' pesan, kalau menggunakan harta anak yatim, tak boleh. Faham? Atau kita pergi niat nak pergi makan, tak boleh. Begitu juga imam bila ambil gaji, kena faham baik. Ada kala haram, ada kala harus. Bila harusnya, dia mengambil gaji kerana baitul mal tidak beri pendapatan kepada dia, sedangkan dia menghabiskan masa untuk mengimarah, menghidupkan masjid surah. Faham? Maka ulama' pun fatwa harus mengambil gaji dengan syarat dia berkhidmat bukan kerana gaji, kerana Allah. Comel kan tu? Nah, maka kita pun orang jeput pergi makan untuk saling-saling berdoa kepada si mati, bukan kerana nak makan. Bila kerana nak makan, Dr. Wahbah Zuhaili, ulama' besar, dia bukan adung, dia ulama' besar, pengarang kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni kalau ambil satu set dia, ikat rembah atas kepala kita, mapuh situla beratnya tafsir dia. Faham? Hebatnya dia. Dia kata kalau tahlil mesti ikhlas. Bila ikhlas baru ada pahala. Bila ada pahala baru sah. Syekh tu kata, Allahumma ja'al sawaba ma qara'na au halalna min kaulina la ilaha illallah ila ruhi fulan ibnu fulan. Baru sah kata gitu. Tengok ulama besar. Nak, tak ada ekstrim macam kita. Haram hak tu haram hak ni, haram hak tu haram hak ni. Nak haram nak kerah, benda ijma' ulama. Faham? Tidak rugi kita. Ni gi nak makan,
Tok Imam habis pada tahlil, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ha. Tok Syekh, Tok Syekh. Dak alik, bangunlah, dah sampai dah tahlil. Bangunlah. Dak. Duk. Wah, kulak, kulak, kulak. Tuan Umar kata minta maaf, malam ni kita tahlil pelik sikit daripada biasa. Kita tak buat makanan, cuma kita nak tahlil ikhlas dari tuan-tuan dan puan-puan. Tok Bilal kata, "Hang jangan buat main lagu tu. Aku tak makan dari tengah hari tadi ni." Situ yang jadi punah tahlil. Faham tak lagi? Situ jadi rosak. Niat nak pergi makan kedara hak orang. Mana ada pahala? Tak ada ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Baru ada pahala. Baru boleh kata Allah menyang sawab ma qara'na ila ruhan ruh pulang ibnu pulang. Kan comel ulama buat satu-satu. Nak. Ha. Kali nampak dah kuih depan roti kosong. Sini panggil dia roti. Kalau ada iti panggil dia. Paung, paung. Paung. Dah ada roti bukan bukan paung, roti, roti. Roti kalau dalam ada inti, roti apa? Kaya. Ha? Bukan kaya, inti, inti nyok. Oh. Apa ni? Nampak. Aku tak kata kaya. Ni. Ban. Ha, kalau kosong? Ha. Roti Bali. Roti Mengali. Orang Terengganu panggil paung bodoh. Ha, Terengganu kalau ada situ ni paung iti. Kalau kosong dalam roti saja, paung bodoh. Ha, dia Terengganu paung bodoh singgit. Ah, ha, jap jap jap. Ini. Nampak? Bukan kata ke dia bodoh tukang kedai, tak. Paung tu bodoh. Mana bodoh? Tak ada benda. Itu ayat Terengganu. Faham, kena faham baik. Orang Terengganu kalau dia mari, dia kata dia salah mari. Orang ngajar masjid ni, dia pergi masjid lain. Bila dia pergi, dia kata tak ada orang. Dia pun balik. Eh. Kawan dia kata, kalau orang sini kata benda, balik benda. Ah, ha, Terengganu balik bodoh. Bukan mana balik tu jadi bodoh. Mana balik bodoh, tak buat benda. Balik terus, kosong. Mana roti pun kosong, roti bodoh. Bang, jadi kalau kita otak kosong, bodoh. Gitu je lah. Baik. Bila tengok roti bodoh, slow ya tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, slow. Ha, tu tak jadi juga. Bila nasi minyak, oh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni, sebeh pakai pulah terus ni. Mana? Ha. Ini tak betul. Mempengaruhi. Maka tidak ada keikhlasan. Batu Nabi kata, jangan beribadat di hadapan makanan. Nak panggil orang tahlil, panggil jamu, panggil semayang, apa ni, semayang hajat, jangan angkat makanan. Biar dia buat amalan dulu, baru buat keluar makanan. Ni solat hajat, depan nasi letak dah. Tutup dengan suak kabur lagi bahaya. Nak? Tok Imam pula warak. Allahu Akbar. Buka mata. Nasi minyak depan. Ada? Yeah. Jangan tunjuk makanan. Tak juru haruh orang panggil. Faham? Nabi larang. Jangan solat dekat makanan. Hati teringin-ingin. Faham? Biar cerdik ya. Ni tengok orang buat majlis, nak buat majlis. Tuan rumah tak mengaji. Jangan buat keluar makanan. Solat hajat, tahlil. Jangan. Selesai, bawa kat makanan. Nak? Nah, baru comel. Soalan seterusnya, perempuan baca kuat dan imam ajar anaknya di dalam rumah. Baik, dia pun semayang perempuan, dia baca kuat, tapi orang tak dengar. Hukumnya walaupun orang tak dengar, bacaan kuat itu makruh saja, tak haram. Faham? Ha. Tak ada masalah. Soalan seterusnya, apa hukum simpan gambar suami? Macam mana nak tegur? Macam mana nak tegur ustaz? Eh, suami orang. Apa hukum simpan gambar suami orang? Macam mana nak tegur? Bini dia simpan gambar suami orang. Hukumnya haruskah orang perempuan ada gambar suami orang? Jawabnya, fihi tafsil. Ada tafsil. Kalau gambar suami orang tu pekerja dia, tak ada masalah. Pasal ni
Nah, maknanya orga carta organisasi pejabat dia ni gambar ni, gambar kan ni, memang suami orang tu tak ada masalah. Nah, tapi takut duduk dalam dompet, duduk dalam handphone. Dan ini sudah istimewa. Orang puan jangan buat gitu. Faham? Neh? Jangan ada gambar orang lelaki duduk dalam telefon dia. Nanti suami kamu tengok, walaupun kamu tak ada hubungan benda, kawan sekolah saja, dia menyebabkan cemburu. Kerana cemburu sifat lelaki, bukan sifat wanita. Kita Melayu terbalik kok. Cemburu sifat perempuan, laki-laki dayus. Tak cemburu langsung. Faham? Jadi jangan. Neh? Yang tengok pula, kalau ada gambar-gambar laki-laki di dalam dompet bini kita dalam handphone, jangan berkasar. Tanya molek-molek. Ada jenis suami sepak terajang menungging bini. Kih, dalam handphone ada gambar orang laki-laki lain. Dok tanya dulu. Nak, kadang-kadang ada orang send gambar. Neh, abang akak dia hok lama dok jumpa. Tanya dulu. Nak, dok. Ma, kapa, kapa, kapa. Itu laki-laki jahat. Tak nak minta anak orang slow cakap. Nak, masuk meminang. Patut masuk meminang tu bersilap dah depan rumah orang. Nah, baru orang tak buat benda tu. Neh, ni orang lelaki pun satu hal juga. Jenis Samsung tak juga haruh. Neh, dengan JKK nakut pahit. Dengan bini sendiri berani. Lepas tangan dia, jerjegak. Pasang mozek, memang tangan kasar. Bini dia, dia lepas. Kelaping pipi. Mudah siang ke? Nah, tanya molek-molek. Neh, ni lah. Gambar siapa? Muka apa ni? Bini dia, oh takut dah dia nak jawab. Nah, ni ada kat jenis orang lelaki gitu. Neh? Tanya molek-molek, yang foto siapa di dompetmu? Mana? Baru dia tak marah. Dan dia cerita satu-satu. Minum air ketung hingga ketagih. Jikalau untuk perubatan dengan nasihat tabib dan itu adalah benar menjadi sebab dalam perubatan, harus. Jika untuk mendapatkan nikmat iaitu khayal akan tertutup, sting seronok je, maka masuk dalam hadis kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap air yang mendatangkan khayal keseronokan dalam fikiran, maka itu sama dengan minum arak. Itu saja. Bila minum arak, berdosa besar. Haram. Nah, diterima menjadi saksi selama setahun start daripada tarikh dia bertaubat. Ini kes daun ketung. Sama dengan minum bir. Bir ni bukan khamar, dia adalah nabis. Khamar ni anggur dengan apa benda ni, kurma saja. Anggur buat champagne, buat wine. Nah, kalau lain pada anggur dalam istilah tidak dikira khamar, nabis. Tapi elaknya bersamaan, itu iskar, muskirin, meng khayalkan. Neh? Soalan seterusnya, apakah hukum perempuan yang telah masuk Islam menyentuh mayat ayahnya yang masih belum Islam? Dengar molek-molek. Listen. Neh? Bila dah masuk Islam ke tak masuk Islam ke, mahram tidak berubah. Ingatlah tu. Neh? Kita masuk Islam, mak kita tak masuk Islam, tetap mahram kita, tetap mak kita sampai kiamat. Maknanya kita sentuh mak kita tak batal sembahyang, boleh bersunyi, aurat dia juga, hanya pusat sampai kelutut sama di dalam Islam. Orang perempuan bini kita mualaf masuk Islam, abang dia orang kafir lagi, maka dia boleh pegang abang dia, tak usah kata sekejap, 6 tahun tak lepas pun tak ada masalah. Kerana tetap mahram, tetap tak boleh kahwin kalau dia masuk Islam sampai bila-bila. Neh? Cuma dalam bab masuk Islam, yang hilangnya adalah kewarisan, mewariskan harta satu sama lain. Neh? Hak tu sudah hilang. Neh? Soalan seterusnya, anak hilang? Macam ni? Ni tunjuk kat skrin. Nama apa dik? Nini Aftar. Mari tengok mak galik sangat makan jagung ni, anak hilang. Neh. Tengok ikut skrin ni, anak hilang. Jangan menangis eh. Mak ada. Bagus budak ni tu dia. Tak cerai budak ni. Neh. Mari tengok dalam skrin anak mak ni.
anak mak ni, mari tengok. Neh. Ah duduk kat belakang. Jap lagi mak mari ambil. Okey. Ha. Ah mak mai dah belakang. Pih. Ha tu dia. Comel pula jadi ulama ni. Ha. Soalan seterusnya, apakah hukum melihat kucing atau haiwan bersetubuh? Tak ada kerja ni. Mu ni kacau sungguhlah. Musim-musim video lucah ni ni. Mai tengok kucing tak ada kerja ke apa? Alulah. Baik, biarlah dia nak tahu. Nak. Hukumnya haram berdosa besar sengaja melihat orang bersetubuh. Ha. Tapi kalau haiwan maka tidak masuk dalam larangan tersebut. Faham? Setengah ulama kata harus, setengah ulama kata makruh. Tu sahaja. Neh, dak berdosa. Neh. Ha. Dia kata aku bertaubat dah, aku tak buat dah benda, taubat benda. Dak dulu aku suka tengok kengga bersetubuh. Nah, tak ada masalah. Neh. Ha, cuma barang siapa yang mengambil kesedapan dengan melihat persetubuhan haiwan maka hukumnya dosa. Tak boleh. Siapa yang melihat lembu telanjang tidak berdosa. Dia tengok kambing betina, tengok dak berdosa. Tapi ulama kata jika tujuan untuk menaikkan syahwat berdosa. Tengok. Nah, tidak boleh. Ha. Tak ada kerja mu ni. Apakah hukumnya menang dengan menggunakan hantu sebagai pengundi? Gaji yang hasil daripadanya, ha. Dia dalam bab menipu ni, Tosa kata mengundi semua bab. Menaikkan bab yang diharuskan menipu, tu lain istisna. Eh? Menega menipu. Buah yang molek-molek letak depan. Buah yang tak molek letak belakang. Bila kata rambutan 3 kilo, pasal kau tengok comel tak? Dia kaut hok belakang. Timbang. Ini menipu. Nabi kata haram. Bila haram, laisa minna man rasya. Bukan umat aku ni. Dia ni penipu. Dia telah menipu. Pendapatan lagu mana? Bila pendapatan tu haram, Nabi pun telah jawab. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awlabi. Tiap-tiap tubuh badan yang membesar, berniaga ke apa ke, gaji ke, daripada yang haram, maka layak masuk neraka. Ini masalah. Neh, bila kita menipu, maka gaji bulan-bulan haram. Neh, itu masalah. Tapi bila kita kata haram, tak terima semayang, dia marah. Orang jahil. Nampak? Kerana annas adzuun lima jahila bihi, manusia sentiasa memusuhi apa yang dia tidak mengerti. Nah, bila kita kata Allah tak terima, dia kata mu Tuhan boleh tahu terima tak terima? Dia jawab gitu pula. Nah, ha. Bila kita kata buat gini masuk neraka, bapa syurga hak mu? Ha, mu ada anak kunci syurga, sedak angat tukang bubuh orang masuk neraka. Bukan aku kata bodoh, Rasulullah kata. Ha. Buat gini masuk neraka. Kita baca lah. Bila kita baca, mu tak mau dengar, sudah ha, get out. Ha. Ha. Tak marah benda. Pengajaran-pengajaran hadis Quran ni untuk orang Islam. Dan mu tidak Islam, peduli apa? Balik ya. Apa makna Islam? Menyerah tunduk dengan apa yang dibawa datang kepada kita oleh Rasulullah daripada Al-Quran dan hadis. Al-inqiyadu bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min syar'iyatillah. Nabi buat mari dua perkara, Quran, hadis. Quran kata neraka, kita kata neraka. Hadis kata syurga, kita kata syurga. Mu tak mau terima, mu bukan Islam. Siapa yang terima dua ni baru dipanggil Islam, Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan tunduk kepada apa yang dibawa datang kepada kamu oleh Rasulullah. Inilah agama, inilah Islam namanya. Soalan seterusnya, apakah makna jika kita seorang pelajar IPT berkahwin, time dia belajar, selepas nikah suami duduk utara, isteri duduk selatan, apakah nafkah perlu dilaksanakan oleh si suami? Ha, baik. Dia kata kalau nikah,
Tapi suami duduk utara, bini duduk di selatan, adakah wajib nafkah? Soalan ni bagus kok. Jawabnya gini je. Apabila seorang suami berkahwin, lalu terjadilah tamkin, iaitu menyerahkan diri kepada suami, maka wajiblah dari saat itu nafkah, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian, dan nafkah-nafkah tawabik hak lain. Tetapi bila dia kahwin, duduk suku-suku, belum lagi dia hantar isteri bersama dengan suami, maka tidak wajib atas suami memberi nafkah, melainkan kekal di atas bapa bagi pengantin perempuan. Nampak lagi? Walaupun 10 tahun. Bapa puan kata, kita dah atur lagi lah, kita akan atur tahun 2023. Maka tak wajib nafkah atas suami. Dalam kitab fiqh kata, wajib bila berlaku tamking. Benda makna tamking, diberikan isteri kepada suami, sama ada suami duduk di bilik isteri, atau di bilik suami, atau rumah sewa, atau duduk di bawah pokok, hantar bini kepada isteri, orang sini panggil nyambut natu, maka situ baru wajib nafkah. Neh, jadi tak ada kait dengan duduk jauh, duduk dekat. Bila telah berlaku perstamkin seperti persetubuhan, lepas tu duduk jauh, tetap suami kena bayar nafkah. Nafkah tidak wajib suami mari duduk dekat isteri. Boleh dengan hantar duit, boleh dengan bank in, boleh dengan kirim dengan driver teksi, tak ada masalah. Neh, soalan seterusnya. Apakah hukum gabung nama suami isteri dalam Facebook? Contoh nama isteri di depan, nama suami di belakang. Tolong bagi hadis. Jawabnya tidak ada sebarang hadis masalah Facebook. Begitu juga tidak ada hadis yang soreh menyebut tentang gabung-gabung nama belakang depan. Nampak? Yang ada hadis, gunakanlah nama yang baik-baik. Faham? Dan Nabi pernah menegur nama yang tidak baik, dan Nabi pernah mengubah nama yang tidak baik. Panjang lebar bab nama dalam kitab Azkar Nawawi dengan syarahnya, kitab Futuhat. Nampak? Nah. Jadi kesimpulannya, berilah nama yang baik-baik. Sama ada kita gabung tak gabung, tak ada masalah. Bab nama ni ramai orang salah faham. Bila orang kafir masuk Islam, dia kata wajib pakai nama Melayu. Itu salah. Boleh pakai nama dalam kafe, tak salah. Orang putih kekal nama orang putih, Jepung kekal nama Jepung. Tak ada ulama kata wajib tukar. Yang ulama kata wajib tukar bila nama itu maksudnya syirik, nama itu maksudnya kotor, baru wajib tukar. Faham? Umpama dalam masa orang putih, dia masuk Islam, nama kaum putih dia good man. Good man ni orang baik ya? Maka wajib tukar tak? Tak, tak payah tukar kepada ni Melayu. Nah, itu kita kena faham se. Jadi dia nak pakai nama Cina ke, nama India, tak ada salah. Yang tak boleh, maknanya tak baik, maknanya syirik, maknanya haram, baru tukar. Dan bukan tukar ke nama Arab, sunat menggunakan nama sahabat para nabi yang seumpamanya. Baik. Jadi bila dia gabung namanya cantik, maknanya elok, silakan. Tak ada masalah. Nak letak nama anak boleh. Tapi jangan gabung sampai jadi dak molek. Nah, ada orang gabung sampai jadi nama kereta anak dia. Mak dia nama Maznah, anak nama bini laki nama Dahlang, Mazda. Ayah pula depan, mak pula belakang. Ayah ambil depan Tarmizi, mak Norizang ambil zang belakang Tarzang. Itu tak molek lah. Jadi buah anak panjat pokok semua. Nah. Dan satu lagi, kalau dalam Facebook, dia bukanlah pengenalan nama. Nah, dia tak boleh dijadi sebagai surat kena pengenalan nama. Dia bukan IC, dia bukan surat beranak. Jadi kita nak pakai nama sama orang ke apa, silakan, tak ada masalah. Cuma jangan datangkan fitnah. Nah, jangan sampai mendapat kejiang dan seumpamanya. Itu saja, sebab dia bukan alamat datang tubuh kita. Nah,
Soalan seterusnya, terbang habis. Baik. Ada setengah pihak melabelkan saya terlalu taksub dengan Tok Guru, sedangkan saya hanya mengikut ajaran berdasarkan Quran dan Hadis. Tolong jelaskan pada semua makna taksub berserta dengan contohnya. Dengar molek-molek. Kita kadang-kadang suka guna kataan-kataan Arab yang kita diri pun tak faham maksudnya yang betul. Taksub ni daripada asalnya asbun, asobun, maknanya anak beranak ataupun kroni ataupun kaum keluarga. Daripada keluar asabiyatun, yang Nabi kata laisa minna man qatala ala asabiyah, bukan daripada aku iaitu perjuangan atas dasar anak beranak. Nah, apa makna anak beranak? Sahabat pun heran, kenapa anak beranak ni salah? Dan kan dalam hadis yang lain Nabi suruh bangga dengan anak beranak. Nabi suruh dulukan anak beranak, tiba-tiba laisa minna man qatala. Nampak? Maka anak beranak yang dikata larang dalam hadis ini, Nabi pun jelas definisi yang cukup mantap, iaitu antu'ina kaumakum ala zulmihim, itu asabiyah. Kamu menyebelahi puak-puak kamu atas kezoleman mereka. Bila anak saudara orang, anak orang lain ditangkap mencuri, tangkap bawa wak pergi lokak. Anak saudara kita mencuri, kita pun balik-balik, suruh balik-balik, nanti orang tangkap. Itu asabiyah namanya. Nah, apabila kita jadi hakim, puak kita yang diadilkan menang. Tapi kalau puak lawan kita, kita tak suka, kalah. Itu asabiyah, menyebelahi sebelah kita pada perkara yang salah. Dalam bab Tok Guru berguru, tak ada asabiyah, bukan ta'asub namanya. Itu istilah lain. Ulama pun berpesan, jangan semata-mata mengikut hanya dengan seorang guru. Walaupun tidak salah, sebaik-baiknya biarlah ramah. Itu saja. Orang yang ikut Tok Guru, ikut ulama, orang sekarang dia kata ta'asub, bukan ta'asub. Gitu juga ni sekarang. Ni orang yang nak menegakkan Islam, nak balik kepada sunnah, dia anggap ekstrim. Ini perkataan-perkataan ciptaan penjajah. Ekstrim ini lebih daripada batas. Jika nak balik kepada Islam yang cantik, orang dah panggil ekstrim. Nabi kata sehari semalam 5 waktu wajib solat. Itu normal, bukan ekstrim. Kita nak ajak orang balik 5 kali solat, bukan ekstrim. Tapi kita akan tambah 2 lagi solat menjadi wajib, barulah dipanggil berlebih-lebihan. Tapi ayat ekstrim digunakan kepada puak yang betul, dan puak yang meninggalkan sebahagian Islam dipanggil puak wasatiyah, dengan nama-nama yang manis. Nampak lagi? Ini racun-racun Yahudi Nasara belaka. Puak yang menolak hudud, yang tidak bertudung, yang menolak kewajipan, maknanya balik kepada muamalah Islam dan sebagainya, dianggap puak wasatiyah, puak sederhana. Bukan, yang sederhana hak Rasulullah. Nampak? Rasulullah bawa sederhana, tidak lebih, tidak kurang. Berhati-hati dengan gelaran ta'asub dan sebagainya. Tapi kalau guru kita fatwa minum arak halal dengan syarat niat kan nampak wajah saya masa minum, kita pun kata betul juga, baru dipanggil asabiyah namanya. Tapi kalau selama mana guru kita kata yang benar daripada Quran dan Hadis, maka tidak dikata ta'asub. Ingat, kalau kita ada guru, hormat dan banggalah dengan guru kita. Tapi jangan meremehkan guru orang lain. Ini banyak berlaku. Hak pondok ni kondeng pondok ni, hak pondok ni kondeng madrasah ni. Ni semua bodoh berlaku. Pang, memalukan guru berlaku. Guru tak suruh buat gitu. Nah, bila kita ada guru, maka sunat kita kasih guru kita. Sayang guru, hormat dan bangga. Tapi jangan kondeng guru orang lain. Tak boleh. Kita keturunan Said, Wan, Megat, molek kita bangga keturunan kita, tak salah. Jangan kondeng keturunan orang lain. Faham? Kerana yang mulia sisi Allah, atqakum saja. Soalan seterusnya, kita ada 11 minit 16 saat lagi. Boleh? Panah tak? Dah berbalik lagi sejuk. Apa kau laki-laki beri salam pada perempuan yang bukan muhrim? Setengah mengatakan haram. Sila berikan penjelasan. Tidak ada pun satu perkataan haram dalam hadis tentang beri salam kepada bukan mahram. Ini adalah ijtihad ulama. Yang ustaz-ustaz duduk mengajar haram beri salam pada perempuan muda, betul dah tu.
Kerana itulah pendapat yang muktamad. Nampak? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Tak boleh marah ke ustaz tu ambil nakor daripada kitab. Cuma ustaz tu kena faham. Nih, ini adalah ijtihad, bukan qata'iyah. Maka kita kena terbuka, kena lebih liberal. Kita ngajar kaum muktamad. Tapi dalam nak menarik orang ramai, kita kadang-kadang boleh nak tidak meraihkan kaum muktamad. Kerana keadaan manusia sekarang ini terlalu jauh daripada hukum hakam. Jadi tak salah kalau kita kata, kita ambil kaum masih lagi boleh beri salam kepada perempuan-perempuan muda dengan niat yang baik, bukan niat untuk galak, syahwat dan seumpamanya. Jadi benda-benda gini kita kena faham. Soalan seterusnya, apa maksud makrifatullah? Makrifatullah ini iaitulah mengenal Allah. Allah jadikan alam ini supaya kita kenal dia lah. Bila kita kenal dia, kita mentauhidkan dia. Tu tujuan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku buat bumi, aku letak manusia, aku buat keindahan atas bawah supaya mereka ru'yatul kasrah liwahdah. Tengok banyak balik kepada yang satu. Comelnya ombak, Allah yang buat. Kerajaan tak mampu buat. Budak-budak tengok boleh jadi gini. Allah yang beri makan. Hayawan-hayawan macam-macam jenis, rama-rama macam-macam color. Hijau ada, koko ada, kuning ada, biru tak payahlah. Warna orange ada. Ini semua ciptaan Allah. Tahu tak? Balik kepada Allah. Jadi bila kita kenal dia, dua perkara tu saja yang menyelamatkan kita, bukan menyelamatkan Allah. Siapa yang kenal Allah, dua perkara akan datang. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Faham? Tapi kalau kita kenal hayawan, kita akan takut, tidak ada cinta. Orang yang kenal rima, dia takut pada rima, dia tidak cinta rima. Faham? Orang yang kenal duit, dia akan cinta duit, dia tak takut duit. Lepas tu duk berebut duit dia ni, mu tipu aku tipu mu, tipu aku tipu mu. Menangis tak berlagu berapa orang semalam, namanya tak ada dalam senarai pencalonan. Tak berat tenang tu. Orang dulu-dulu kalau kena lantik menangis. Ngak, takut Allah tanya di padang mahsyar. Lening menangis tak dilantik. Mengong sungguh. Terus mengaji tak mau mengaji. Bodoh siapa kemampuan. Boleh jadi pimpinan, tapi memang kita layak dan orang mengamanahkan kepada kita dan kita tawakal kepada Allah. Allah tidak akan lupakan pertolongan kepada kita. Ni berebut sangat nak jadi, Allah tidak beri nusrah. Akhirnya kantoi. 5 tahun menjadi wakil rakyat, maka 5 buah banglo siap dibina untuk diri sendiri. Mu jawab dalam kubur lagi. Aku tak tahu. Aku tak undi. Baik. Ada apa hukum makan sembelihan orang munafik? Munafik ada dua. Yang pertama munafik akidah, yang kedua munafik amal. Munafik amal ini orang Islam. Seperti kalau cakap pelawak, itu munafik amal. Tapi akidah dia dah. Munafik akidah ni memang pura-pura saja Islam, tapi hati benci kepada Islam. Itu kafir namanya. Munafik kafir. Munafik amal ni kalau cakap pelawak, orang Terengganu panggil pelawak, sini panggil bila? Bohong. Tapi sedap pelawak kok, dia Terengganu kok. Tahu tak? Bohong tak apa sedap. Dalil tengok cerita filem pelawak. Faham tak? Kalau bohong tak ada. Baik, bila cakap bohong tapi dia tidak hina Islam, cuma cakap bohong, itu munafik amal. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan beri mandat kepada saya lagi, saya tidak akan lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan datang balik 5 tahun lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itulah pelawak namanya. Faham? 5 tahun tak nampak muka, dada nak ngundi baru mari masuk kampung. Nak bayar air orang tua, minum orang ni, tak payah bayar, pitih ku ada dah. Faham? Itu orang panggil pelawak munafik amal. Atau bila diberi amanah, khianat. Kita lantik kerajaan untuk mengagihkan kekayaan negara sama rata kepada rakyat, tuan punya harta.
tetapi diagihkan tidak rata. Nah, macam cerita apa? Ni hak mu, hak ni hak aku, hak ni hak aku, hak ni hak aku juga. Itu orang panggil tidak amanah. Faham? Bila tidak amanah, masuk dalam kata salasun ayatul munafik. Salasah, tiga jenis tanda-tanda munafik, bukan kafir. Nah, jadi boleh jadi imam semayang, boleh makruh sahaja. Kalau ada imam yang tidak munafik pada amal, afdal kita ikut. Soalan seterusnya, kita ada 2 minit 19 saat. Apa kau orang itu semayang dalam keadaan rokoknya tak sempurna, lutut bengkok, tangan pegang beti, kepala tunduk ke bawah macam lembu makan rumput. Sedap sangat mu ni tanya soalan. Baik. Nabi solat, bila dia tunduk, dia jadi L, betul-betul belakang dengan tengkok tak patah. Kata sahabat, kalau diambil gelas diletak di atas tengkok Nabi, tidak akan terbalik. Tapi kalau kepala kita jatuh, letak gelas terbalik lah. Contoh maknanya lurusnya tengkok Nabi dengan belakang, dan Nabi memegang lutut, dan tidak wajib tangan kita lurus. Sebab ada orang tangan pendek, bila pegang lutut jadi lurus. Tapi kena orang tangan panjang, dia kena bekok sikit. Yang sunnahnya lurus belakang dan tekok, kemudian mata melihat tempat sujud dan tangan memegang lutut. Adapun tangan memegang lain pada lutut dengan sengaja, makruh. Sengaja kita patahkan kepala atau akak kepala, makruh. Jadi jaga baik-baik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tidaklah kamu semayang sebenarnya yang kau tengok aku semayang dalam kitab-kitab hadis. Kita tak nampak batang tubuh Rasulullah, kita tengok dalam kitab hadis. Jadi buat betul-betul. Walaupun tak haram pegang beti, tapi buat yang terbaik. Bila kita ikut itiba'us sunnah, maka dapat markah penuh. Tu saja. Ada orang dia pegang beti, dia pegang beti, orang suruh pegang lutut, dia nak lain daripada yang lain. Ada orang pegang peha. Ada orang tengok kaki dia, kaki dah ingat potong segi kuku. Faham tak? Ada orang dia tengok kain tok imam. Kain tok imam, cak gajah duduk, kemarin cak wah pelang. Anyuk habis solat dia. Soalan yang seterusnya, saya berasal dari Kedah, Hijir Kuala Lumpur, menetap 10 tahun. Kini saya balik Kedah, rumah orang tua saya seminggu boleh tak saya solat jamak rumah orang tua saya? Dengar molek-molek. Lepas tu baru kita kabur ke orang dan boleh tegur orang. Kita nak tahu jamak qasar ni dikait dengan musafir. Boleh tak aku musafir? Boleh tak aku jamak dan qasar? Hak tu penting. Jadi sebelum kita jamak atau qasar, ulama kata wajib kita tahu dulu, adakah aku boleh jamak sekarang ini? Siapa yang tak tahu, tak boleh jamak. Kena balik pada asal, iaitu tak boleh jamak. Maka nak tahu kita boleh jamak atau tidak, rekah-rekahnya, adakah aku sekarang musafir atau mukim? Faham tak? Itu cara mudah. Maka kita balik kepada ta'rif. Apa makna mukim? Mukim orang yang duduk pada satu tempat 4 hari atau lebih. Apa makna musafir? Orang yang berjalan 2 marhalah atau lebih, atau dia singgah pada satu tempat setelah musafir untuk 3 hari atau kurang. Tu makna musafir. Jadi pakai ta'rif tu kita sudah tahu boleh jamak atau kosong. Nak pergi mana? Nak pergi Kedah balik alok ustaz, bakar batar, duduk. Kerja mana? Kuala Lumpur. Lama mana nak balik? 7 hari. On the way daripada Kuala Lumpur, kalau stop lebih tak 2 marhalah, lebih, namanya musafir. Boleh jamak, boleh kosong. Kalau mu nak, tak musuh dah. Sampai di alok ustaz, lama mana niat nak duduk? 7 hari. Maka siapa yang nak singgah pada satu tempat setelah musafir untuk 4 hari dan ke atas, maka dia bertukar menjadi pemukim tempat itu. Bila nama sudah pemukim, boleh jamak tak? Sudah terjawab. Lain kali tak payah tanya, jawab sendiri. Betul tak? Soalan yang terakhir pada malam ini, banyak lagi, dia lebih kurang 800 lagi soalan. InsyaAllah kita jawab pada kali yang lain. Boleh main lagi tak Penang? InsyaAllah minta-minta lah pakat-pakat doa kita main sekali lagi ni.
Bukan mai dalam keadaan sekarang dah. Kita mai sekali lagi ni, orang lain dah jadi Perdana Menteri. Kita ambil yang banyak sikit, yang panjang-panjang sikit. Baik. Ni satu. Ni dua. Ni AJK Masjid. Banyak ini. Jangan buang. Jawab, tetap jawab. Lambat-lambatlah. Umat akhir zaman, pagi Islam, petang kafir. Malam Islam, pagi kafir. Acu terang kok. Tak faham, keliru ni. Apakah wang hantaran salah digunakan untuk kenduri? Kerana ada setengah fahaman, orang tua wang hantaran hanya untuk beli barang kemas. Kalau digunakan untuk kenduri, akan jatuh maruah. Saya mohon penjelasan. Azab apakah orang yang tinggal solat ketika bangun daripada kubur? Tolong bagi penjelasan pada kami yang jahil ini, Ustaz. Baik. Pagi kafir, petang beriman, petang beriman, petang kafir. Betul sungguh. Ini hadis Nabi SAW. Ada sebut dalam kitab hadis, dalam kitab-kitab akidah. Dah? Disyarahkan dengan panjang lebar oleh ulama-ulama. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafiro. Paginya beriman, petangnya kafir. Faham baik-baik. Bukan makna pagi kita Islam, petang pergi masuk Kristian. Bukan petang tu Islam, pagi esok pergi masuk Buddha. Bukan. Balik kepada ayat. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan reda sampailah kamu mengikut cara hidup mereka. Dalam ayat ini Allah tak kata hatta tadkhulu dinahum. Allah kata hatta tattabi'a millatahum. Apa beza din dengan millah? Din dengan millah ini muradif, hampir-hampir, tapi boleh dikatakan makna yang lain, tapi boleh dikatakan bersuatu maknanya. Kadang-kadang dikatakan din makna millah, tapi kadang-kadang maksud lain. Maksud di sini lain. Din masuk agama. Tak betul ayat. Orang kafir Yahudi Nasara tidak akan berhenti sampai kamu masuk ke gereja, masuk Kristian. Bukan. Tapi cukuplah orang Islam mengikut cara hidup orang Yahudi dan Nasara. Faham? Neh? Dalam apa jua aspek kehidupan. Maka sudah reda kafir Yahudi. Maka tidak perlu masuk Kristian untuk jadi Kristian. Tetapi tolak hukum Islam, sudah jadi macam orang Nasara. Orang Nasara lah yang mula-mula menolak hukum yang mencipta agama sekular dengan persetujuan pemerintah, iaitu raja-raja. Ya, bila masih-masih ada Nabi Isa AS dengan kitab Injil, masih lagi pakai hukum Injil. Nampak? Dalam bab pemerintahan. 500 tahun selepas diangkat Nabi Isa ke langit, baru diubah. Dia buat satu mesyuarat besar antara paderi dengan raja-raja, didesak akhirnya keluar pengisytiharaan asal agama sekular. Ma li Isa li Isa wa ma li Qaisar li Qaisar. Ini yang terkenal ajaran sekular. Faham? Apa yang berkait dengan ibadah, kita ikut kitab Injil. Yang berkait dengan keduniaan, kita ikut pemerintah. Nampak? Inilah asas sekular. Maknanya politik, ekonomi dan seumpamanya tidak boleh kena-mengena dengan agama. Agama hanyalah pergi Mekah, masuk Jawi, musabakah Quran, buat masjid. Faham tak? Dalam bab pemerintahan, ekonomi dan sebagainya, kita kena ikut dunia barat hari ini. Jadi siapa yang berpegang di situ, dia sudah merosakkan akidahnya sendiri. Sedangkan Islam agama yang syumul. Jadi maksudnya bukan pagi tu petang tu. Pagi tu Islam, petang dia masuk Kristian. Maknanya umat Islam mudah meninggalkan ajaran Islam. Padahal dia kalau ditanya beragama Islam. Petang, pagi isi borang nikah, borang lesen, borang brim. Kau pandahlah borang apa. Sampai time agama ditulis Islam. Pagi pukul 12 malam sekarang pula pergi kondem pula hukum hudud.
Nampak lagi? Dia sudah menjadi murtad. Pagi tadi dia tulis Islam, malam dia kondeng hukum Islam. Pagi esok buat IC, pasal IC hilang, tulis dekat borang Islam. Petang itu pergi kondem pula hadis Nabi, terikut-ikut dengan kawan dia yang jahil, jadi kafir pada waktu petang. Betul tak? Ini masalah. Neh, sama ada mengikut tu pada milah cara hidup orang kafir ataupun pior jadi kafir dengan sebab perkataan atau iktikad ataupun perbuatan yang disebut dalam kitab-kitab tauhid menyebabkan orang itu terbatal akidahnya. Soalan yang terakhir, apakah wang hantaran boleh digunakan? Tidak boleh digunakan untuk buat kenduri, kerana ada orang tua-tua kata kalau wang hantaran hanya boleh buat beli barang kemas sahaja. Kalau kita guna buat kenduri, jatuh maruah kita. Kemudian pula maknanya, apakah bagi orang yang tinggal solat, bangun dari kubur itu azabnya apa? Orang yang tidak solat, yakinlah kita dia melakukan kesalahan. Sebab tu dalam jinayah hudud ada bab hudud tariki solat. Orang yang tidak semayang berdosa dan melakukan jinayah. Bukalah mana-mana kitab bab menyatakan dosa-dosa besar, dia akan ada orang yang meninggalkan semayang. Maknanya sepakat ulama, orang yang tak semayang adalah haram berdosa besar dan akan dikenakan azab. Ulama tak boleh ijtihad adakah dia akan dikenakan azab atau tidak. Ini alam ghaib, maka yang ghaib terhenti atas nas. Apa nas? Quran, hadis. Quran menyatakan orang yang tidak semayang kena azab dalam neraka Saqar yang kita kabur tadi. Jadi dia akan dibangkitkan dalam keadaan hitam mukanya, kata setengah ulama, dalam keadaan tertulis pada dahinya orang yang tidak solat. Kerana hak hitam muka itu ada khilaf. Setengah ulama kata orang yang hitam muka orang kafir, setengah ulama kata orang yang hitam muka orang yang tidak semayang. Nampak? Yauma tayabdu wujuhum wa taswaddu wujuhum. Faham tak? Pada hari kiamat ada yang putih muka, ada yang hitam muka. Na'udzubillahi min zalik. Lalu jika tidak mendapat keampunan, maka akan dicampurkan ke dalam api neraka Allah. Jadi kita bersolatlah, murak ke, reggae ke, beluh ke, apa ke, jaga solat, kerana dia tiang agama. Hal lain baiki kau-kau comel, kau-kau comel. Jangan kita dahlah, kita ni jauh, tak pandai, tidak alim, tak mengaji, tak semayang lah pula, maka tak ada nama Islam dalam IC kita. Man la salatalah la dinalah. Siapa tiada solat baginya, maka tiada agama baginya. Soalan terakhir, orang tua-tua kata wang hantaran tak boleh buat beli, buat kenduri, jatuh maruah. Ini semua ni pandangan orang tua saja. Nombor satu sekali pandangan Allah, nombor dua sekali adalah hadis, nombor tiga adalah ijma', nombor empat adalah kias. Kata Imam Syafi'i, la yahillu li ahadin ayyakula hadha haram wa hadha halalun illa min jihatil arba'. Orang tidak boleh berkata ini haram, ini halal, melainkan empat sumber. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat awil qiyas. Adapun pandangan-pandangan masyarakat uruf, maka kalau berbetulan dengan agama, muhakkamatun, al-urfu muhakkam, maka kalau kebiasaan adat orang tua tidak salah pada agama, silakan, tak salah. Jadi kalau dia kata kalau wang hantaran kita buat kenduri jatuh maruah, ini tidak betul. Wang hantaran adalah janji hadiah sahaja dari pengantin laki-laki kepada pihak perempuan, bukan mas kahwin. Adapun mas kahwin, kewajipan yang Allah tetapkan. Nah, nihlah dalam Quran, wajib beri kepada isteri. Cuma jaga baik je lah. Wang hantaran ni sebenarnya kok pandai nak buat apa, dia punya milik. Dia nak buat kenduri ke, nak beli mah ke, nak bayar lembu ke, nak simpan dalam tabung hajinya, dia punya pasal. Tak usah kita buat undang-undang pula, tak boleh, kena buat gini pula, kena buat gini. Akhirnya menjadi satu kewajipan yang disalah faham oleh masyarakat. Cuma jaga-jagalah, sekarang ni terlalu mahal sangat mas kahwin. Ini bercanggah teruk dengan hadis-hadis yang sahih. Kerana mahal-mahal sangat, nak mahal boleh, macam kita nega lah,
jual barang mahal. Warna mu jual harga sampai 40 ribu nasa. Memang dia jual dia. Jual mahal padang pun. Dan mu warna jual 40 sen. Dia jual sayur. Oh, jual sayur. Memang kalau jual 40 sen. Dia kata sayur kakung 40 ribu. Nak. Jadi biar menesabah. Makcik berapa makcik? Ni 15 ribu lah. Ambul makcik kita ni orang Terengganu mari jauh ni. Nak kan nak makcik. Warna mahal sangat. 15 ribu mahal apa? Makcik nak bela kat dia susu tiga lori makan darah dulu. Faham tak? Dia bilang sampai 15 ribu. Ini menyusahkan. Kalau dia tu orang beragama, terjadi fitnah. Kalau dia tu guru orang, kalau dia ustaz, kalau dia al-hafiz, kalau dia orang warak, kalau dia orang lebar, rugi tak? Rugi anak mau. Iza ja'akum man tardawna dinah fazawijuh. Nabi kata, bila datang seorang laki-laki nak anakmu, dia ini orang yang comel agamanya, fazawijuh, walaupun pakai Honda Cup pelik rayok belakang, faham? Tapi dia tardawna dinah, agamanya comel. Jangan jadi fitnah di muka bumi. Nak, dah boleh nak letak mahal. Perempuan itu pandai serba-serbi. Berapa makcik? 20 ribu. Awak mahal. Hai, hafal Quran 30 juzuk. Sahih Muslim ingat dalam dada. Matan Alfiyah Ibnu Malik kau long licin. Faham tak? Ha. Ingat pula Minhaj Imam Nawawi. Pandai masak Jepun, boleh masak Sepanyol. Boleh masak Melayu, Western, chicken chop, chop cangkoi, semua boleh. Boleh jahit baju, baju Melayu, teluk Belanga, teluk Bahang, teluk Beringgi, boleh belakang. Boleh buat songkok, boleh buat selendang, ya hana-hana, semua pandai. Nak? Ha, barulah. Comel pula, hidung macung, lesung pipik, double. Kulit putih, kemerahan, leher jinjang, tumit merah macam strawberry. Patut 20 ribu, betul tak? Rajin pula, hormat suami. Nak? Ha. Okey tak 20 ribu? Okey ya. Ni ni ngaji Quran tak pandai. Ingat siapa kat te. Alik berte. Alik berte. Lepas tu Q ke Q? W. Tak ingat. 20 ribu alik berte dah habis. Baca Quran macam asal kat tulang. Maliki yaumiddin. 20 ribu. La ilaha illallah. Nak? Ah, jadi jangan. Bukan tak boleh mahal. Biar padang patut dengan harga. Saya nak jual kacir sebuah ni. Pasal pakar lah mana beli tahun 89. Nak jual lah pasal nak ambil kereta lain pulak. Nah, saya tak beki tapi rosak sikit-sikit awak beki sendiri lah. Berapa nak jual? Gini lah saya pasal awak bukan orang lain. Pok belakang saya. Gini lah 160 ribu. Hoi gila kacir 160 ribu. Nak? Tak padang ke barang. Nah, nak jual 160 kereta benda. Oh Mercedes tahun 2007. Okey eh. Nak? Ha ni jok. Anak tak masuk tak pandang. Neh, buat kari tak pandai, gula tak pandai, nasi goreng tak jadi. Pandai makan kedarah Facebook, makan kedarah Facebook. Nak 20 ribu. Rugi tak niaga? Ha tu kata. Masalah kalau orang jahil tak apa. Ayah tok guru, anak 30 ribu. Alah berat menanang. Ayah ngaji kitab sampai penuh guni, anak 15 ribu. Astagfirullahalazim. Nak, nah ikut hang lah nak bayar berapa-berapa pun. Hang sayang kat dia, hang bayar banyak. Hang tak berapa sayang, banyak sikit. Ni bakal jadi bini hang. Bila ikut pandai gitu takkan. Lagu ginilah. Dia, pakcik kata ikut saya. Ginilah. Tiga kupang. Takkan kata gitu. Nak. Ada-ada orang lah. Neh. Hang jadi jangan. Selagi mok. Jangan duduk sangat-sangat nak. Duit-duit mas kahwin. Bukannya belanja gini. Pasal banyak mok kontrol. Nak. Mas kahwin ke hantaran itu mok kontrol. Siapa hadiah pengantin? Mak nak kak? Yang kahwin anak dia. Oh, suruh buka hadiah. Eh, buka dah hadiah bila? Nak buka, mak nak tengok eh. Tak boleh buka lagi mak. Pasal kawan-kawan sekolah nak main pergi esok. Nak tengok dalam kotak semua. Loh, sampai lah tak boleh buka mak ni. Dah tengok mak dah tengok. Menangis. Nak tengok hadiah siapa menangis. Bengong punya mak. Bila buka pula, tengok pinggang. Oh, comel pinggang ni bagi kat mak lah. Mak. Buka pula kipas angin. Oh, bilik mak kipas angin tu slow dah. Lenggang-lenggok. Bagi kat mak, mak pula kipas angin. Lala ambil ke mak semua. Satu trailer bagi ke mak. Ini ramai berlaku dalam masyarakat.
Hadiah ambil kemok, hani ambil kemok, semua ambil kemok. Yang senang mok tu kahwin lain lah senang. Nak biar dapat hadiah yang banyak. Jadi bukan nak kata orang sini Bukit Mertajam, orang Matang Pau, ni orang lain ni, Sungai Petani, Taiping apa semua. Neh, bukan orang sini. Jadi ingat, dalam bab perkahwinan baliklah kepada sunnah. Seperti mana kita nak agama, kita nak negara kita balik kepada sunnah. Bukan saja politik balik kepada Rasulullah, tetapi dalam bab agama, dalam bab pernikahan, muamalat dan sebagainya. Sebelum kita bersurai, natijah daripada pengajaran kita pada malam ini, maka kita kasih sayanglah kepada ilmu, kerana ilmu itu datang kepada kita daripada ulama dan al-ulama warasatul anbiya. Kita pertahankan institusi ulama, pondok, madrasah dan sebagainya. Apa saja yang berciri-ciri ilmu akhirat, maka kitalah menjadi pendokongnya. Kalau kita tak mampu menjadi tok guru, kita jadi anak murid. Tak jadi anak murid, kita jadi orang yang pergi dengar. Tak boleh nak pergi dengar jauh sangat, kita menjadi penyumbang. Nak bagi membina madrasah, pondok dan seumpamanya. Neh? Dan untuk PRU yang akan datang ni, ingatlah sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayaku nubadi umara yakzibun wa yazlimun faman dakhala alaihim fasaddaqa bikazibihim wa aana ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid ala haudi au kama qala. Akan datang, akan ada zaman-zaman yang kemudian pada zaman aku, Allah beri seseorang itu kuasa memimpin dalam kerajaan, lalu mereka melakukan kezoliman dan bila bercakap bohong merata riti, lalu barang siapa rakyat yang pergi kepada mereka untuk menyokong pembohongan mereka atau menolong perbuatan zalim mereka itu, maka dia bukan daripada kalanganku, aku bukan daripada kalangannya, dia tidak akan dapat minum pada kolam kausarku di akhirat nanti. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala manfa'ni ma'alamtana wa alimna bima yang fa'una rabbana zinna alima rabbana atina fi dunia sana fil akhirati hasanah wa kina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu, dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi, dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannah-Mu. Ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahaya-Mu. Bersama-Mu ku ingin dekat, dekat dengan-Mu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi